Shalom saudara, firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Saudara, saat status kita sudah berubah menjadi anak-anak Allah, maka jaminan keselamatan akan diperoleh bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Pada saat kedatangannya yang kedua kali, kita akan tinggal bersama Dia, Yesus Kristus, Anak Allah. Itulah pengharapan bagi orang-orang Kristen. Nah, saudara, dalam proses menunggu hari itu, marilah kita semua sebagai anak-anak Allah harus menjaga hidupnya agar tetap bersih dan tidak melakukan dosa sampai kedatangannya. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.